Ekspedisi wanita berkumpulan ke Antartika bukan ekspedisi biasa, malah membawa dua misi penting. Awita mahu mencipta sejarah selaku kumpulan wanita pertama ASEAN dan Islam yang menaluki Antartika. Mentor dan ketua ekspedisi Dr. Sharifah Mazlina Syed Abu Abdul Kadir yakin ia dapat dilaksanakan mengikut tempoh perancangan asal selain misi utama untuk mencari kapsul masa yang ditanam pada tahun 2004. Kita tanam guna GPS. Sebab di situ kita tak boleh tanam, tak ada landmark sebab dia akan terbang pun, angin kuat malam dan snow akan menimpa overnight sepanjang tahun dah. Dah 14 tahun dah di sana. Itu misi pertama. Misi kedua, ini adalah rekod baru untuk mereka sebagai kumpulan wanita pertama Malaysia. Saya sedang menunggu rekod yang mengkonfirmkan sama ada mereka jadi kumpulan wanita pertama ASEAN. Harapnya ya, dan insyaAllah kumpulan wanita pertama Islam. Daripada 1,000 calon yang dicari dari seluruh negara, 3 finalis terpilih untuk merealisasikan ekspedisi di Antartika. Mereka adalah pegawai tadbir dan diplomatik Salehah Abu Nur, anggota tentera Siti Jumaidah Bin Sali dan ahli farmasi Nurul Atikah Tamarun. Antara cabaran yang ditempuhi sebelum terpilih adalah latihan di Norway dan Snow World Genting. Ketiga-tiganya menyifatkan latihan tersebut sangat mencabar fizikal dan mental, biarpun belum berdepan situasi sebenar kelak. Memang sukar pengalaman kami untuk proses pemilihan dan memerlukan mental, fizikal yang kuat seperti yang mentor pun selalu terapkan pada kami dan ajar kami ilmu MEPSS, mental, emotional, physical, social dan spiritual. Jadi itulah aspek yang dinilai oleh mentor terhadap protege. Yang pertama sekali tu minat. Okey. Tanpa minat tu apa-apa yang kita lakukan tu tak akan menjadi. Dan kemahuan. Bila kita ada kemahuan, kita mesti ada daya usaha untuk terus ke depan. Macam mana saya terlibat dengan program ini daripada start 2017 sehinggalah sekarang. Di mana saya berada kat sini, itulah usaha yang saya lakukan. Tapi belum cukup untuk membanggakan diri saya lah sebab misi tu, perjuangan itu belum selesai. Pelbagai persediaan dilakukan bagi menempuhi ekspedisi sebenar, termasuk dari aspek perubatan. Kita juga ada, kita boleh report pada base camp lah untuk sebarang konsultasi untuk medical punya consultation. Dan juga saya in the team, saya bertanggungjawab di atas medical sebab saya ada basic in background in pharmacy. Okay. So I'll be take care of medical punya part. Kesemua mereka akan berangkat ke Antartika awal bulan depan dan diberi masa 30 hari untuk menamatkan misi.